di celah-celah tembok ini, teman-teman, buat melihat bagian ini ada dalam. taman bunga sakura. Meskipun bunganya nggak begitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bunda Audrey. Kali ini aku masih ada di kota Changhua, teman-teman. Di rumah adiknya nenek menghabiskan tahun baru Imlek. Dan kali ini adiknya nenek mengajak nenek dan aku jalan-jalan keliling. Ini ada di bagian Changhua, bukan di kotanya sih, di pinggiran kotanya, namanya Hemei, dan kita lagi jalan-jalan keliling. Ikutin terus ya teman-teman keseruan jalan-jalanku hari ini. Dan aku ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel aku, dan yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tulis komentar kalian di bawah video aku. Terima kasih. Ini teman-teman, akhirnya kita sampai di tempat tujuan, namanya Gaodong Tutorial Academy. Ini ada plastik, nggak tahu untuk apa, kresek gitu. Baru itu. Nyampe di tempat, ternyata tutup. Enggak buka, guys. Tempatnya bagus nih, soalnya sebenarnya dalam. Tadi terlihat ada taman bunga sakura juga di dalam, tapi karena tutup nggak bisa masuk. Ini bagian dalamnya, guys. Sayangnya kita nggak bisa masuk. Mungkin mereka libur karena tahun baru Imlek. Jadi nggak tahu juga itu di dalam bangunan itu ada apa aja, nggak bisa lihat. Tapi di belakang sana itu ada taman bunga sakura, kelihatan tadi dari jalan. Ntar deh aku manjat di sana. Thank you.
Aku ambil video dari celah-celah tembok ini, teman-teman, buat melihat bagian dalamnya lagi. Dari bagian depan ya. Benar-benar terlihat bangunan tua, bangunan lama, zaman dahulu kala. Tuh kolam ikannya kelihatan, tapi cuma separuh itu, enggak bulat. Sangat luas sih. Ini bagian luarnya, guys. Bagian samping. Ini bangunan lama, dan menurut adik nenek ini tempat yang paling penting saat sekolah zaman dulu ya. Kayak perpustakaan atau apa gitulah. Benar bangunan lama ini. Ini di bagian belakang bangunan tadi, teman-teman. Ini ada taman bunga sakura. Meskipun bunganya nggak begitu banyak, tapi kelihatan sangat indah. Sayang, nggak bisa masuk. Enak, ini kayaknya jalan-jalan di itu. Dalam situ tuh seperti ada jalan. Itu sampai sana. Sayang sekali. Udah jauh-jauh jalan dari rumah. Akhirnya kecewa. Oke teman-teman, videonya aku akhiri sampai di sini dulu ya. Nggak tahu nanti ini adiknya nenek mau ngajak jalan kemana lagi, kita ikutin saja. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.